Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kita check sound dulu. Okey tak suara cikgu? Clear tak? Tolong respon saja. Okey tak suara cikgu? Untuk pagi ini. Okey, sir. Okey. Okey. So, dah dapat respon. Okey, kita mulakan kita punya perbincangan pada pagi ini. Untuk set soalan daripada College Matrikulasi Kelantan. Okey, kita mulakan dengan baca doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmatika wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa zidna fahman. Allahumma najihin. Wal faizin wa mumtazin fi imtihan fi dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunia sanah wa fil akhirah sanah wa kina azabanar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Okay, so untuk pagi ini kita cuba bincang untuk 30 soalan. Saya harap kamu dah cuba untuk menjawab. Cuma kat sini kita cuba tengok bagaimanakah bentuk pengiraan yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan setiap soalan yang kita akan bincangkan. Jadi kalau sepanjang perbincangan kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh kemukakan untuk kita bincangkan bersama-sama. Okey. Okey, untuk soalan pertama kita tengok soalan berkaitan dengan topik 6 accounting for bank reconciliation. Okey, adakah cikgu buka soalan betul ni, Raja? Sudah baca balik. Okey, betul eh? Okey, ini soalan pertama. Okey, what would be the adjusted bank balance as at 31 December if the deposit in transit 18,240 and outstanding cheque is 21,590 and bank balance recorded in bank statement 9480. Okey, ini soalan pertama. Dia minta kita cari adjusted bank balance. Okey, so untuk soalan ini, cikgu teruskan berikan jawapan eh. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, bagaimana kita dapat jawapan B? Okey. So, yang penting kat sini adalah kita tengok apakah baki yang diberikan dalam soalan. So, dalam soalan kata bank balance as recorded at the bank statement was 9480. So, kat sini kalau kita bayangkan untuk bahagian bank reconciliation, kita perlu buat pelarasan pada bahagian bank statement. So kat sini kita nampak kita boleh buat sama dengan RM 9480. Ha, ini adalah baki akhir yang belum buat pelarasan dalam bank statement. Kemudian kita ada adjusted bank balance. Dia minta adjusted bank balance sekiranya ada deposit in transit. Deposit in transit kita akan tambahkan. Okay, RM 18240. Zero dan kita tolakkan dengan outstanding cheque. Okay, 21,590. So that's why you akan dapat 6,130. Okay, jadi kalau ada sebarang pengiraan cikgu ni yang tak dapat selain pada apa yang kamu dapat, okay, kamu boleh kemukakan. Kita boleh bincangkan bersama-sama. Okay, dapat eh? Itu yang pertama. Macam mana kita dapat jawapan kita B? 6,130. Okay, kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, a company recorded check MY212223 about payment to supplier. Okay, ini adalah check yang kita keluarkan. Okay, kepada supplier. Payment to supplier. Jadi, ini adalah urus niaga pembayaran kepada supplier. Okay, check ini bernilai RM98. However, check ini sebenarnya written for RM89. Okay. However, check number 21223 was actually written for 89. Okay. Sebenarnya check ini bernombor MY212223 ditulis sebagai RM89 dan di-clear oleh pihak bank ataupun di-endorse oleh pihak bank sebagai RM89. Bermaksud sekarang ni dalam kira-kira bank statement ada RM89. Dicatat. Tetapi kita catat dalam kita punya cek cashbook RM98. Okay, what adjustment needed to the cash balance per cashbook?
Jadi kat sini pelajar, berapa perbezaan kita? RM89. Tolak RM 89. RM 98. Okey, RM 98. Tolak RM 89. Jadi perbezaan kat sini berapa pelajar? RM 9 ringgit. Jadi kat sini kalau kita tengok dalam kita punya cashbook, kita terlebih catat RM9. So kat sini dia akan jadi overstated. Okey, overstated. Okey, overstated. Terlebih catat. Jadi apakah kita punya adjustment yang perlu kita buat dalam cashbook? Okey, sebab kesilapan yang dibuat adalah pada cashbook. Konsep error kesilapan adalah di mana benda tu silap, di situlah yang kita perlu perbetulkan. Jadi kita perlu perbetulkan pada cashbook. Ini adalah pembayaran yang terlebih bayar. Jadi apa adjustment pada cash balance adalah kita kena tambah balik RM9 ini dalam kita punya cashbook. Sebab RM9 ini kita terlebih keluarkan nilai dia. Jadi nak betulkan balik RM9 ini kita tambahkan balik. Sebab apa? Sebab kita terlebih catat. Sebab yang sebenarnya adalah RM89 saja. So jawapan kita adalah C. Okay, sekarang ni everything is okay, eh? Hopefully. Okay, number 3. Diberikan bank statement. Kita ada balance, kita ada check. Okay, check letak belah debit. Maksudnya check ini kita buat pembayaran. Dan auto debit juga adalah pembayaran. Okay, auto debit ni merujuk kepada kita punya selalunya belanja-belanja yang kita fixkan setiap bulan yang perlu kita bayar. Untuk mengelakkan kita terlupa untuk bayar, that's why kita set up dengan pihak bank untuk jadikan dia sebagai auto debit. That's why kat sini kita tengok juga sebelah dia debit. Okay, according the bank statement, auto debit was not recorded in cashbook. Okay, tidak direkodkan dari cashbook. Okay, what is the possible accounting entry to record the transaction? Okay, so pelajar, cikgu harap untuk final nanti jangan bergantung sangat kepada soalan yang hanya melibatkan pengiraan. Anda juga kena fokuskan kepada soalan yang berdasarkan kepada journal entry juga. Sebab possibility soalan mungkin suruh berikan nilai dan pada yang masa yang sama kamu kena pasti juga akaun apa yang perlu didebitkan dan akaun apa yang perlu dikreditkan. So the most important is cuba kenal pasti journal entry yang terlibat, akaun yang terlibat dan juga nilai yang betul. Sebab cikgu bimbang, anda boleh calculate tapi anda tak boleh tahu akaun apa yang terlibat. Apatah lagi, semua nilai itu ada pada pilihan A, B, C, D. Tapi akaun tu yang berbeza-beza. Ada akaun debit ini, kredit ini. So kamu akan jadi bercelaru. So please take note, bukan saja pengiraan, malahan akaun yang terlibat juga kamu kena ketahui. Okey, untuk yang ini, jawapan dia adalah D. Debit, insurance expense, credit bank. Kenapa kita letak credit bank? Sebab kita tengok dalam bank statement letak sebelah debit. So, kalau dalam bank statement sebelah debit, duit kita sebenarnya berkurang. So, that's why kita credit bank, debit, insurance expense. Okey, kalau kita nak ambil credit bank, debit, account receivable, okey, tak sesuai sebab kat sini detail kita adalah auto debit. Kalau dia melibatkan account receivable, selalunya dia akan keluar nama ataupun dia akan keluar nombor cek. Okey, untuk nombor 3, cikgu harap amat jelas. Untuk journal entry yang ini adalah debit, insurance expense, credit bank. Okey, nombor 4. Okey, company received the bank statement on 30 of June 2020. Balance 5,300. So, untuk 5,300 itu adalah baki dalam bank statement sebelum pelarasan, before adjustment. Jadi kita punya nilai balance adalah 5,300. The opening balance for the both bank statement and cash book are the same. Okay, baki untuk cash book dan bank statement sama. Tetapi dia ada beberapa perkara yang membeza dia. Okay, pertama kita ada 1, 2, 3 and 4. What is the adjusted ending balance for bank? Okay, nak cari adjusted ending balance untuk bank. Okay, so
apa yang perlu kita buat adalah daripada empat maklumat ini, cuba kenal pasti manakah item yang berada pada dalam bank reconciliation bahagian bank. So kalau kita ingat atau boleh bayangkan, kita dapati yang berada pada bahagian bank reconciliation pada bahagian bank adalah outstanding check dan juga deposit in transit. Kenapa kita ambil nombor 2 dan nombor 4 ini saja? Kerana kita ada diberikan baki bank statement. Jadi macam mana kita nak buat pengiraan ini adalah dengan cara RM 5,300. Okey, kita tambahkan dulu dengan deposit in transit. Okey, tak kisah. Nak tambah dulu pun boleh, nak tolak dulu pun boleh. The most important is kamu tahu outstanding kena tolak, deposit kena tambah. So, tambah RM 540 tolakkan dengan RM 930. So, you akan dapat jawapan kita B 4910. Okay, clear eh? Untuk nombor 4. Okay, untuk nombor 5, okay, Strawberry Chocolate Company gathered the following reconciling information in preparing its October bank reconciliation. Okay, kita ada maklumat-maklumat. Diberikan dalam bentuk satu maklumat. Okay, daripada cash balance per book. Okay, nampak? Ini diberikan cash balance per book. Okay, cash balance per book. So, kat sini clue kita. Diberikan baki akhir dalam cashbook 15,900 dan item-item expense dan juga kos yang tertentu. The adjusted cash balance per book. So untuk soalan nombor 5, nak cari baki buku tunai selepas pelarasan. Oleh sebab itu, anda hanya perlu pilih, okay, item-item expense dan juga nilai yang perlu dimasukkan di bawah cashbook saja. So deposit in transit dan juga outstanding check kita dah boleh buang. Kita hanya ambil notes receivable, bank charge dan juga non-sufficient fund check. Cuma kena kena pasti je lah. Daripada tiga ini, mana nak kena tambah, mana yang nak kena tolak. Jadi, okay, jadi kita punya pengiraan adalah bersamaan dengan baki akhir sebelum adjustment adalah RM15,900. Okay, not receivable, kita akan tambah RM8,400. Okay, bank charge kita akan tolak sebab bank charge pada kita RM120 dan non-sufficient check pun kita akan tolak RM1,200. Jadi, kita akan dapat nilai RM22,980 iaitu A jawapan kita. Okay, next kita pergi pada soalan nombor 6. Kalau ada apa-apa nak tanya, anda boleh interrupt eh. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Anda boleh interrupt. Okay, soalan nombor 6. Okay, net sale for the month are 18,000. Bad debt expected to be 1.5% of the net sale. Okay, kita punya bad debt expense dikira berdasarkan kepada 1.5% daripada net sale. Okay, the company use the percentage of the sale basis. Okay, perniagaan menggunakan peratusan daripada asas jualan. If the AFDD account has a credit balance 15,000 before adjustment, what is the balance after adjustment? Okay, keyword kita kat sini adalah what is the balance after adjustment. Jadi pelajar, ayat ini merujuk kepada kita perlu cari baki akhir AFDD. Itu maksud dia. Apakah baki selepas kita buat pelarasan? Buat pelarasan di sini bermaksud bila kita tahu nilai kita punya bad debt expense. So tak lain tak bukan, cara kita adalah yang pertama, cari dulu nilai 1.5% darabkan dengan RM800,000. Yang ini kita akan dapat berapa pelajar? Saya pun tak kira lagi ni. Berapa pelajar? 1.5
12,000. 12,000 eh. Okey, jap dulu dah. Okey, good. 12,000 eh. RM 12,000. Okey, pajak. 12,000 ini adalah kita punya bad debt expense. Jadi, dalam kita punya akaun AFDD, kedudukan dia di sinilah. Okey, ni akaun AFDD. 12,000. Okey, baki awal kita ada 15,000. Manakala bad debt expense kita, kita dah dapat 12,000. So, kita boleh cari kita punya baki akhir dengan cara kita menjumlahkan dia, iaitu 27,000 ringgit. Jadi, inilah yang kita nak cari, iaitu baki after adjustment pada AFDD. Jawapan kita adalah B. Okay, next. Soalan nombor 7. Kita dapat jawapan kita adalah C. So, kita tengok macam mana dapat jawapan C. Okay, 15 of June, merchandise on account. Okay, maksudnya sekarang jualan secara kredit 1,000, term 2, 10 and 30. Okay, jualan kredit yang ni, syarat 2, 10 and 30. Okay, on June 20, Ramli return merchandise 300. And on June 24, payment is received by Ramli for the balance due. What is the amount of cash received? So, pajak, untuk langkah pertama adalah kita tolak dulu 1,000 ini dengan pulangan barang niaga sebanyak 300. So, kita akan ada RM 1,000 nilai yang asal. Kita tolakkan dulu dengan pulangan kita punya belian RM 300. So, kita purchase, net purchase kita RM 700. Okey, 700 ini akan dibayar pada 24 hari bulan Jun. Okey, akan dibayar pada 24 hari bulan 6. Okey, jadi sebelum kita tahu adakah kita nak bayar 700 ataupun kita layak dapat diskaun, okey, kita akan tengok dulu kepada dia punya time frame. Sebab kita ada syarat 2% akan dapat diskaun kalau bayar dalam tempoh 10 hari. So, cuba kira daripada 15 hari bulan 6 sehingga 24 hari bulan 6. Okey, ini bersamaan dengan 24 tolak 15 dapat 9. 9 kena tambah dengan 1. Jadi 10 hari. Ha, itu cara nak kira dengan cepat. Okey. Ha, 24 tolak 15 dapat 9. 9 tambah 1, 10. So, pembayaran ini dia buat dalam tempoh 10 hari. Jadi, kita boleh kira kita punya diskaun. Diskaun kita adalah sebanyak 2% multiply dengan RM 700. So, diskaun yang diperoleh adalah RM 140. Okay, 140. Okay, so, pelajar, cuba kita bincang. Cikgu tak dapat nilai ni, 686 ni. Adakah cikgu ada? Ya, saya. 2% times 700. Kita dapat 14 ke? Yang mana? Oh, ni 14. Sorry. Ah, okay. Thank you. Ini yang bagusnya kita buat perbincangan dan juga anda buat. Okay, 2% multiply yang 700 adalah RM14. So, our cash receipt adalah kita tolakkan sajalah. 700 tolakkan dengan 14. That's why kita dapat 686. Okay, thank you. Okay, clear untuk number 7. Number 8. Okay, net credit sale 750,000. Okay, net credit sale 750,000. Okay, 1 Januari kita ada baki awal 18,000. Kenapa kita kata ini baki awal? Sebab dia 1st of January. Jadi ini akan jadi baki awal RM8,000. RM18,000. Dan AR juga ada debit balance 600,000. Ini juga adalah baki awal untuk kita punya AR. Okey, baki awal untuk AFDD 18,000, baki awal untuk AR 600,000.
during the year, 780,000 is collected from receivable. So sepanjang tahun kita dapat kutip 780,000. Okay. Trendy use 2% of AR in allocate current year doubtful debt. Dia akan gunakan 2% daripada baki akhir AR. What should be adjusted balance of AFDD debt account as at 31st December 2019? So soalan ini dia sedikit complicated lah bagi cikgu. Sebab kamu kena cari baki akhir untuk AR terlebih dahulu. So kita tengok dulu. Kita buat one by one. Okay, buka dulu account AR. Okay, walaupun ini terpulang belajar. Pengiraan ni terpulang. Kalau kamu pandai matematik, kamu nak tambah tolak dapat baki akhir pun boleh. Kalau kamu nak buka account T pun boleh. Sebab ini soalan objektif. Guna kaedah macam mana pun, as long as dapat jawapan akhir, betul kita terima. Okay, terpulang kepada anda. Ikut anda punya kreativiti dan juga anda punya knowledge yang kamu ada. So kalau cikgu, cikgu lebih suka buka account AR. Okay, AR kita tengok tadi. Kita ada baki sebanyak 600,000. Ni baki tadi kan? 600,000. Okay, kemudian ada net credit sale. Net credit sale ni ada efek pada AR. So kita akan letak kat sini 750,000. Betul? Kemudian kita terima 780,000 collected. Ini kita dapat daripada AR. So 780 ini akan mengurangkan kita punya AR. So kita akan letak sebelah sini 780,000. Dan kita akan dapatlah baki akhir untuk AR. Berapa ni pelajar? Cikgu pun tak kira ni. Siapa yang dah kira? 570,000. Okey, ini adalah baki akhir AR. Dan 570,000 ini kamu darabkan dengan 2%. Darabkan dengan 2%. Okey, 2% ini dah nanti kita masukkan dalam akaun AFDD. Okey. Darabkan dengan 2, bahagikan dengan 100. Dapat cek eh? Okey, dapat 11,400. So, 11,400 tu akan letak di sini. Yang kamu kira tadi, kan? Yang kamu kira tadi, anda akan letak di sini. 11,400. So, masukkan balik apa maklumat yang diberikan dalam soalan. Baki awal untuk AFDD adalah sebanyak 18,000. BF kita adalah 18,000. Jadi, dapat tak? Kita punya 18,000. Oh, dia nak adjusted balance of the AFDD. Okay, so tak apa, tak ada masalah. Kalau soalan ini sebenarnya dia minta baki akhir. Nampak ni? Adjusted balance of AFDD account as at 31 December. Okay, so ini merujuk kepada baki CF. Dah dapatlah jawapan kita sebenarnya kat sini. Okay. Sebenarnya jawapan kita adalah dah dapat 11,400 without prepare AFDD. So jawapan kita adalah B. Tapi kalau kita nak cari back the expense, ini cara kita. Okay, masukkan baki awal, baki akhir, dapatlah dia punya missing figure kat sini sebagai kita punya back debt expense. So yang ini no need to prepare lah. Okay, dah menjawab soalan kita sampai sini saja, 11,400. Okay, clear. Next kita pergi pada soalan nombor 9. Okay, hotspot sell volleyball equipment on 15 November. They ship 4,000 volleyball uniform to KMK. Term 2, 10 and 30. On 21st November, receive order from College Metropolis 1,500 of the custom printed ball to be produced in December. Okay, so on November 30, KMK return 200 of defective merchandise. Okay, hotspot has received no payment from either school as month end. What amount will be recognized as net account receivable on the balance sheet as November 30? So, dia nak suruh kamu cari berapakah baki akhir bagi account AR. Okay, so untuk soalan ini, kita boleh buka kita punya account AR.
Okey. Nampak ni untuk 14 hari bulan half court dihantar 4000 uniform untuk pasukan bola tampar volleyball to KMK term 2010 and 30. So ini akan jadi dia punya AR. Okey, so kita akan letak sebelah dia. Sebelah mana ni? Kita akan letak sebelah debit iaitu sebanyak 4000. Betul? Okey, pada 21 dia terima lagi order from KMJ 1500 custom printed to be produced in December. Ini dia terima order saja. So yang ini terima order saja. Okey, tak boleh masuk dalam kita punya account receivable. Okey, clear? Kemudian on 30 of November KMK memulangkan 200 untuk defective merchandise. So ini akan mengurangkan kita punya penghutang. So we put on credit side 200. So tak terima payment from either school as the month ended November. Okey, berapakah dia punya baki akhir untuk AR? Okey, simple saja 3800. Nak congak matematik pun boleh sebenarnya eh. Okey, so jawapan kita adalah A. Okey, soalan nombor 10. Okey, Vali use percentage of sale method for recording bad debt expense. Jadi percentage from net credit sale akan dapat bad debt expense. For the year cash sale 700,000 and credit sale 2.5 million. Management estimate 1% is the sale percentage to use. So daripada 2.5 juta ini credit sale, 1% diperuntukkan untuk menganggarkan bad debt expense. Okay, soalan kita adalah, ini yang cukup bimbang. What adjusting entry? Diminta kamu kena pasti jurnal yang terlibat. Okay, untuk record bad debt expense. Pengiraan for sure anda boleh buat pengiraan, iaitu 1% multiply by RM 2,500,000. Kita akan dapat yang ini berapa belajar? Equal to RM 25,000. Kan? So, kalau kita tengok logik kat sini, pilihan kita antara B dan juga C. Kalau you ada knowledge, ada ulang kaji juga berkaitan dengan dia punya journal entry, tak ada masalah. You akan pilih jawapan dia B. Debit, bad debt expense, credit AF, DD. Walaupun kat sini dia tak mention guna allowance method, tapi kita tahu kita gunakan percentage of sale. Kalau percentage of sale, of course AFDD account itu wujud. So jawapan kita adalah B. Itu yang cikgu tekankan. Okey, anda kena pasti apa account yang perlu debit, apa account yang perlu dikreditkan. Okey, next kita pergi pada soalan nombor 11. Okey, ini adalah soalan untuk inventory. Okey, so kita ada purchase merchandise daripada beginning until October, semuanya adalah about purchase. Syarikat KFC practice periodic inventory system. Okey, ni cikgu dah ulang dua kali eh. Semalam cikgu dah buat kelas dengan pelajar cikgu sekali. Hari Sabtu pun cikgu dah ulang sekali lagi. Okey, bila tengok soalan inventory, the most important is anda kena identify yang pertama adalah sistem. Kenal pasti sistem apa yang terlibat. Kita ada dua kan? Periodic dan juga perpetual. So kalau dalam soalan ini kita dapati kita menggunakan periodic inventory system. Very clear. Kenal pasti. Oh, guna periodic inventory system. Okay, langkah kedua adalah kenal pasti method. Okay, method yang digunakan. Method kita ada either FIFO ataupun average. Okay, FIFO ataupun average. So, kat soalan ini kita gunakan FIFO. Okay, jadi very clear. Dan tengok yang ketiga, apa kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Apa yang perlu dikalkulate? Sama ada ending inventory cost ataupun COGS
ataupun gross profit ataupun gross loss. Ha, mana tengok tiga-tiga ni. So yang ketiga kita tengok soalan suruh cari apa? Cost of goods sold. Jadi kalau cost of goods sold guna kaedah FIFO, kita akan ambil daripada A atas. Ha, ini adalah COGS untuk FIFO. So kita tengok dia dah bagi dah 40 unit were sold. 40 unit saja yang berjaya dijual. Jadi boleh tak kita cari cost of goods sold equal to 40 unit merangkumi 20 unit. Kita akan harapkan dengan RM RM10 dan lagi 20 unit kita akan harapkan dengan RM RM11. Jadi kita akan dapat jawapan kita B, 420. Itu adalah kita punya COGS. Okay, clear? Mudah saja soalan ini. Tapi yang penting kena pasti sistem, kena pasti method yang terlibat dan juga kena pasti dia minta calculate apa dia. Macam soalan ini dia minta cari COGS. Okay, next soalan nombor 12. Okay, untuk nombor 12 ni pelajar, kita ada sedikit pembetulan pada angka ini. Asal 365, sekarang cikgu tukar jadi 360. Okey, cikgu harap anda boleh buat pembetulan dan cikgu yakin yang dah buat pun dah mungkin tak dapat, mungkin memang tak dapat jawapan kan? A, B dan juga C serta D. Okey, tengok SME Bookstore ada 500 unit di tangan. So, ini akan jadi kita punya beginning inventory. Okay, ini kita punya beginning inventory dengan cost RM9 seunit. Purchases and sale during the month. So kita tengok, we have a sale and purchase from 14 until 29 and SME does not maintain perpetual inventory record. So daripada ayat ini pun dah berikan kita clue bahawasanya syarikat ini mengamalkan perpetual inventory system. According to physical count, 360 unit were on hand. Nah, sekarang ni, ini merujuk kepada kita punya baki akhir. Sistem dah kena pasti, perpetual. Okay, kemudian kita kena pasti kita punya cost. Dia minta apa? FIFO method. Okay, gunakan FIFO method. Calculate the cost of inventory at 31st of January. Ayat ni dia tak bagi straight to the point. Calculate ending cost of inventory. Tapi kita boleh tahu ini adalah ending inventory cost apabila tengok berakhir 31 hari bulan Januari. Jadi, kalau guna FIFO, kaedah perpetual, okay, soalan guna kaedah perpetual, kita akan ambil daripada bawah. Okey, kita akan ambil daripada bawah. Okey, daripada sama dengan 360 kita ambil daripada bawah. Daripada bawah, jangan ambil sale. Ambil yang bahagian purchase saja. So kalau cari ending inventory cost, kita kena ambil bahagian purchase daripada bawah. Okey, untuk kaedah FIFO. Jadi, kita ambil dulu 250. Darabkan dengan RM RM12 dan lagi 160 kita ambil harga RM RM10. That's why anda akan dapat angka dia 4,100. Okay, clear untuk nombor 12. Ya, saya. Bukan 110. Ah, sorry, 110. Thank you, 110. Okay, 110 bawah jumlah kita 360. Okay, clear untuk soalan nombor 12.
Okey, soalan nombor 13. Okey, ini pun ada pembetulan eh. Ha, ini pun ada pembetulan. Cuba betulkan untuk pilihan B, 7670. Okey, yang ini mungkin ada. Yang asal pun kamu dapat. Yang ini pun kamu dapat. Sebab dia kat sini ada dua cara. Okey, dua cara. Yang pertama cara 7670 kamu dapat apabila kamu akan dapat kos seunit. Kamu bundarkan kepada dua titik perpuluhan. Okey, tapi kalau soalan asal kat sini 76 berapa saja? 767 berapa ni? 767. Dalam soalan kamu nombor berapa saja? 76 apa? 7667. Ha, 7667 betul tak eh? 7667. Ha, yang pelajar akan dapat jawapan 7667, dia tak bundarkan kepada dua titik perpuluhan. Bermaksud dia kira atas kalkulator, dia bahagikan dapat kos seunit, dia terus darabkan dengan dia punya unit baki akhir. Dia dapat 7667. So, kedua-duanya kita terima. Dan cikgu harap soalan sebegini tak keluar lah. Okay. Cikgu harap soalan tu kalau weighted average pun dia akan dapat ke kena. Sebab dia akan jadi isu macam ni. Jadi tak apa, kita bincang juga dari segi macam mana nak dapat nilai ni. Kita tengok soalan ini, kita ada beginning 200 unit, harga RM7. Dan kita ada purchase punya inventory transaction 800 dan juga 500. Company sold 500 unit. Okay, RM12 per unit. Air Ion use average cost method. Method ada pelajar. Method ada. Okay, sistem ada tak dia beritahu? Sistem tidak ada. Okay, sistem tak ada pun beritahu. Guna perpetual ke ataupun gunakan kredit. Okay. So, dia minta value of inventory at 31st of May. So, ini merujuk kepada ending inventory cost. Value, nilai inventory pada 31st of May. So, pelajar, walaupun dia tak berikan kita punya sistem, okay, apa yang kita nak gunakan, kita boleh pilih mana-mana pun. Sebab dua-dua akan dapat nilai yang sama. Kenapa? Sebab kita nak cari ending inventory cost. Okay, ending inventory cost. Kenapa? Sebab dia tak melibatkan kepada nak cari sampai gross profit ataupun gross loss. So, langkah pertama kita, apa kita nak buat? Kita cari dulu cost per unit. Cost per unit adalah sama dengan kita ambil, jangan lupa ada soalan diberikan dalam table, ada soalan diberikan dalam bentuk ayat. Okey, kita ada RM7 darabkan dengan 200 unit, itu adalah baki awal, betul? Tambahkan dengan 2 tu. RM7 darabkan dengan 800 tambah RM9 darabkan dengan 500. Dan juga bagikan dengan jumlah unit. Jadi jumlah unit itu apa? 200 tambah 800 tambah 500. Yang ini kita ada 1,500 unit. Yang inilah yang ada sikit. Okey. Kalau ambil 2 decimal point, kita akan dapat RM7.67. Betul? Ada pelajar ambil 7.666667. Atau ambil 3 titik puluhan. 7.667. So kat ni kita ambil 2 titik perang 7.67. Dia minta kita cari inventory akhir. Cost inventory akhir. Jadi macam mana nak cari cost inventory akhir? Okay, kita cari dulu ending inventory unit. Ending inventory unit anda boleh dapat daripada total unit tadi 1,500. Tolakkan dengan yang berjaya dijual 500 unit. Yang ni tadi kan? Ni berjaya dijual 500. So, baki unit yang tak berjaya dijual ada 1,000 unit. So, nak dapat kita punya ending inventory cost in RM, darabkanlah saja. 1,000 unit darabkan dengan 7.67. Darab. Biasanya kita dapat 7,670. Ni bukan salah eh. Ni darab. 7,670. B jawapan kita. Yang dapat 7,667 tu sebab dia ambil 7.66667. Darabkan dengan 1,000.
dia akan dapat 7667. So either one pun kita boleh terima. Tapi yang ni cikgu andakan 2 titik perpuluhan, dia ubah daripada 7670. Okay, clear untuk nombor 13. Nombor 14. Okay, first May kita ada beginning inventory 200 unit. Okay, maklumat yang sama nombor 13, nombor 14. Maklumat yang sama. Cuma nombor 14 ini kita nak cari gross profit for May. Okay, formula gross profit adalah daripada total sale tolak COGS. Okay, itu adalah formula untuk total sale. Gross profit. Total sale minus COGS. Jadi, total sale kita dah ada equal RM RM12 seunit darabkan dengan 500 unit. Okay, COGS. Macam mana kita dapat COGS? Adalah daripada cost unit yang kita cari sebab dia gunakan kaedah average method cost. Okay. Average method cost. So, kita dah cari tadi pada nombor 14. Betul? Cost unit 7.67. Sebab 13 dan 14 ni maklumat dia sama. Jadi, kalau kita buat pengiraan sekali lagi pun, kita akan dapat cost per unit 7.67. Jadi, 7.67 adalah cost unit RM 7.67 kita darabkan dengan unit yang kita jual 500. Jadi pengiraan ini kamu akan dapat 2165. Yang ni pun cikgu ubah jawapan dia kalau kita ambil 2 titik perpuluhan. Tapi kalau kita ambil yang tadi atas 7667 tadi, yang ni gunakan yang asal. The most important is you tahu macam mana nak cari gross profit ataupun gross loss. Yang ni of course akan dapat gross profit sebab bila kita tolak ni kita akan dapat nilai positif. Okay, clear untuk soalan nombor 14. Okay, nombor 15. Kita ada maklumat berkaitan dengan purchase inventory untuk bulan Jun. 150 unit. Okay, nombor 15 Okay, 150 unit, 390. Ni total dia. Ini dia punya total. Bukan 150 darabkan dengan 390. 150 unit, jumlah 390. Itu maksud dia. Sampailah 28 of June. 150 unit, cost 510. Physical count. Okay, physical count ini dah berikan kita clue. Kita akan gunakan predict inventory system. Okay. Reveal 30 of June 200 unit on hand. So ini akan jadi kita punya ending inventory unit. Ini akan jadi ending inventory unit. Method 5-4 method. The amount allocated to the cost of goods sold. Nak kena cari COGS. Okay, nak kena cari COGS for June is ialah. Okay, jadi macam mana kita nak kira adalah yang pertama kita kena tahu cost of goods sold ni kita akan ambil, kita akan darabkan dengan unit jualan. Jadi dalam soalan ini ada tak diberikan unit jualan? Tidak ada. Yang diberikan adalah jumlah belian unit, jumlah baki akhir. Kalau anda perasan rumus untuk ending, rumus untuk ending inventory unit bersamaan adalah beginning unit tambah purchase unit tolakkan dengan sale. Okay, ini rumus dia yang asal. Okay, dalam soalan ini kita dapati ending inventory unit dah ada 200. Okay, beginning unit kosong. Tak ada beri pun. Ataupun beginning ada. Satu hari bulan tu. 150 tambah purchase unit 200 400 500 setengah, tolakkan dengan sales unit yang kita nak cari.
Jadi daripada rumus ini kita boleh dapat kita punya sales unit kita. Berapa sales unit kita? Pelajar. 200 tolak dengan 150. Okey, berapa dapat pelajar? 150 tambah 550 tolakkan dengan 200. Jadi kita punya unit jualan kita adalah sebanyak 500 unit. Ada kalanya soalan kita kena cari. Kenapa kita cari? Sebab kita nak cari cost of good sold. Nak cari cost of good sold. Jadi dia guna FIFO method. Bila guna FIFO method, bermaksud kita kena ambil daripada A atas. Sebab nak cari COGS. Jadi daripada 500 unit, ambil daripada atas. Yang pertama kita ambil RM 360. Cikgu telah ambil kan ni sebab 360 ini merangkumi 150 unit. Okey, yang kedua cikgu akan ambil RM 598. Yang ni cikgu ambil yang daripada 200 unit. Okey, berapa lagi kita nak? Kita nak lagi 150, 200, 300.5. Kita nak lagi 150 unit. Okey, untuk 150 unit ni pelajar, kita kena tengok yang nombor 3 ni. 630. 630 ni adalah untuk 200 unit. Jadi, kita nak 150 je. Kita kena cari dulu cost per unit. RM 630 bahagikan dengan 200. Okey, dan terus darabkan dengan 150. Okey, so yang ini kita akan dapat berapa? 630 bahagikan dengan 200 darabkan dengan 150. So kita akan dapat yang ini RM 472.5. Kosong. Jadi jumlahkan ketiga-tiga tu 598. Kita dapat 1460.50. Okey, RM 1460.50. So yang paling dekat jawapan kita adalah C. Okey, dapat untuk nombor 15. Okey, soalan nombor 16. Ini dah masuk soalan berkaitan dengan accounting for non-current asset. Okey, yang pertama soalan ini berkaitan dengan nak tahu kita punya cost purchase of equipment. Jadi kita ada cash price yang kita bayar dan kita juga kita ada additional cost. Sales tax, insurance, installation dan total cost adalah RM25,800. Okey, soalan kata what amount should be recorded as the cost of equipment. Jadi pelajar, soalan-soalan sebegini amat penting kamu dapat faham perbezaan antara capital expenditure dengan revenue expenditure. Kena dapat faham dengan baik perbezaan antara capital expenditure dan juga revenue expenditure. So kalau kita tengok, selain daripada cash paid ini, kita ada tiga cost lain. So, tiga cost ini anda kena kena pasti betul-betul. Adakah dia capital expenditure ataupun revenue expenditure. Jadi, daripada soalan ini, kita dapati ketiga-tiga ini adalah capital expenditure. Di mana belanja modal yang kita keluarkan one off saja untuk memastikan equipment ini kita dapat. So, cost ini adalah cost yang tak berulang lagi selepas ini. Okey, cukai jualan, insurans dalam perjalanan, okey, insurans pengangkutan dan juga kos untuk pemasangan dan juga pengujian. So, jawapan kita adalah RM25,800. Okey, jadi dalam exam kena kena pasti betul-betul mana capital expenditure dan mana revenue expenditure. Okey, selesai soalan nombor 17. Okey, on 1 Julai, machine useful life
5 years and residual value, ataupun ada soalan kata salvage value. Okey, sama maksud dia, 8,000 was purchased for 16,000. What is depreciation expense in second year under straight line method? So pelajar, straight line method kita tak boleh nafi. Dia punya assumption adalah setiap tahun belanja susut nilai kita adalah sama. Jadi kalau dia minta depreciation expense untuk tahun pertama ke, tahun kedua ke, tahun ketiga ke, dia masih lagi sama dengan syarat perniagaan ini menggunakan asas tahunan. Okey, so cikgu buat sedikit ulang kaji. Bila tengok soalan non-current asset, nak kira depreciation especially, yang pertama you kena kenal pasti dulu dia punya method. Method kita sama ada guna straight line method ataupun declining balance method. Kena pasti method dulu. Macam ni very clear, guna straight line method. Clear eh? Okay, the second one, you identify dia punya basis. Sama ada guna yearly ataupun guna monthly. So yearly nanti dalam exam very clear dia bagi tahu by using yearly basis. Tapi kalau dalam soalan itu dia silent, dia senyapkan saja. So kita andaikan kalau dia silent, dia akan gunakan monthly. Okay, clear? Jadi untuk soalan ini, what is the depreciation expense in the second year under straight line method? Pada tahun yang kedua. Tahun pertama, bukan kemungkinan dia tak akan dapat nilai yang untuk satu tahun. Sebab apa? Dia beli pada 1 Julai. Tapi untuk second year, dia akan penuh. So macam mana nak cari? Sama dengan RM160,000. Tolakkan dengan residual value RM8,000. Bahagikan dengan 5 tahun. Okey, dapat tak? Nilai kita RM30,400. Dapat eh? Okey, dapat RM30,400. Jawapan kita adalah A. Okey, nombor 18. Vehicle cost $80,000 and has accumulated depreciation $60,000, is sold for $12,000. The journal entry, nampak soalan. The journal entry would include catatan journal termasuk. Sekarang diberikan beberapa pilihan dan juga berserta dengan angka. Jadi you kena pilih. That's why cikgu lebih berkenan untuk anda tunjukkan jawapan anda dalam bentuk journal entry. Okey, ini nombor 18 berkaitan dengan disposal our asset by sale. Kita dispose aset kita dengan cara kita jual. Okey, kos kenderaan RM80,000, accumulated terkumpul RM60,000 dan juga dijual pada harga RM12,000. So bila jual dapat cash RM12,000. Jadi jika cikgu jadi anda, anda boleh buat dua pilihan saja. Anda boleh buat dua pilihan, sama ada nak guna calculation ataupun nak prepare journal entry. Tapi kalau macam soalan ini, tak sudah kalau you nak kena tahu journal apa yang terlibat. Kalau dia sekadar nak tahu no angka, yes, you boleh guna formula ataupun calculation. Tapi kalau soalan ini, dia kata nak tunjukkan journal entry, account apa yang terlibat. Jadi lebih berbaloi anda buat journal entry. So kalau journal entry bagi urus niaga disposal of sale adalah kita akan debitkan cash yang kita dapat tadi, RM12,000. Pada masa sama, belah debit juga kita akan letak accumulated depreciation expense untuk vehicle yang kita jual tadi, iaitu sebanyak RM160,000. Okay, kemudian kita tinggalkan space satu untuk tengok dapat gain ataupun loss. Sebelah kredit hanya ada cost of vehicle, RM80,000.
So Fajar, belah mana yang kena top up? Belah deh debit 72 kena top up 8,000. So kalau you dapat belah debit, you akan dapat loss. Loss on disposal. So kalau macam soalan ini, kalau you tahu dia punya jenis entry, nilai pun you dapat tahu, akaun apa yang terlibat pun you dapat tahu. Comparekan dengan kalau kita gunakan formula. Kalau guna formula, mudah je. Sale. Sale. Tolakkan dengan book value. Book value ni adalah cost of asset. Tolakkan dengan accumulated depreciation. Okay, so nak guna formula pun boleh. Okay. Sama dengan 12,000. Tolakkan dengan cost 80,000. Tolakkan dengan 60,000. Okey, sama dengan 12,000. Tolakkan dengan 20,000. So kita akan dapat nilai negatif 8,000. Bila dapat negatif, yes, you tahu ini adalah loss. Tapi you kena fikir balik. You kena imagine. Okey, loss ni duduk belah debit ke duduk belah kredit? So you kena buat pilihan pula. Macam ni lagi banyak. Bukan saja account loss, ada account gain, ada account accumulated. B dan C ni ada dua, 8,000, 8,000. So kalau you tak boleh ingat loss tu duduk belah mana, you akan letak C. Ataupun you tengok 8,000, oh gain, you akan letak C. That's why cikgu cadar kena tahu, tahu prepare journal entry untuk mana-mana soalan pun. Okay, so jawapan kita adalah B. Okay, betul tak? Betul, sebab ada belah deh debit, loss on disposal 8,000. Okay, Fajar, clear untuk soalan nombor 18. Okay, soalan nombor 19. Okay, the company decide to exchange all equipment with a book value. Okay, ini urus niaga berkaitan dengan nak trade in equipment lama dengan equipment yang baru. Book value 81,000. Macam mana dapat 81,000? 150,000 tolakkan dengan 69,000. Dapatlah 81,000. Plus 129,000 cash for new equipment. So, kita trade in yang lama dengan yang baru. Dan kita kena tambah top up lagi duit 129,000 untuk dapatkan new equipment. The trade in value of old equipment is RM90,000. The entry nampak ni? The journal entry to record a new equipment will include a debit to. Nampak? Dia minta pula you, apakah account-account yang perlu letak sebelah dia? Debit. Jadi, cikgu ingat dia punya journal entry untuk trade in adalah debit equipment new. Cikgu ingat. Okay, kita debit equipment new sebab kita dapat equipment baru. Pada masa nama, kita akan debit juga accumulated depreciation expense untuk equipment yang old. Okay, dan satu lagi, cikgu akan tinggalkan sedikit space untuk tengok gain ataupun loss. Okay, on credit, kita akan ada equipment old. Sebab kita keluarkan equipment ini. Dan belah kredit juga akan ada cash yang perlu kita top up untuk dapatkan the new equipment, iaitu sebanyak RM129,000. Okay, so yang ni dia bagilah plus 129,000 cash untuk kita bayar. Okay, dan belah kredit juga akan ada gain. Okay, gain on disposal. Okay, so pelajar tengoklah, dia tengok. Okay, the entry to record the new equipment. Dia nak tengok, nak record new equipment. So, new equipment akan ada belah dia debit. Okay, A, B, C ataupun D. C dah tak pakai. A, B ataupun C. Jadi, kita tengok pelajar, cash yang perlu kita top up adalah RM129,000. Betul? Okay. Macam mana cash ini dapat pelajar? Kalau soalan ni tak beri, kita dapat daripada rumus yang ini. Okay, kita dapat daripada rumus cost of new
equipment. Tolakkan dengan trade-in value. Ha. Mana sekarang? Daripada rumus ini, kita akan dapat RM129,000. Okey, jadi kita boleh buat formula seperti beginilah. Okey, sama dengan cost of the new equipment yang ni yang kita nak cari. Tolakkan dengan trade-in value. Trade-in value dah berikan dalam soalan iaitu RM90,000. Ha, ini adalah kita punya trade-in value. Jadi, kat sini adalah RM90,000. So, boleh cari tak? Kita punya cost of new equipment sama dengan jumlahkan dia. RM129,000 tambahkan dengan RM90,000. Okay, that's why kita dapat jawapan dia adalah D. Equipment kita berharga RM219,000. Okay, clear untuk nombor 19. Macam mana nak cari kos untuk equipment yang baru? Baiklah, kita teruskan untuk nombor 20. Okay, ABC has a photostat machine cost RM45,000 dan accumulated kita RM44,000. Okay, the company decide to sell the machine to other company dengan harga RM2,000 saja. Okay, what is the result of the disposal transaction? Ada tengok. Nak kena pasti gain ataupun loss lah. Okay, RM1,000 ataupun RM2,000 ataupun tak ada jawapan. No gain, no loss. Jadi yang ini anda boleh gunakan formula. Sebab dia tak minta akaun nak didebitkan ke ataupun akaun yang nak dikreditkan. Jadi cikgu tadi, cikgu dah tunjukkan kita punya formula iaitu sale tolakkan dengan book value kan. Jadi kita punya harga jualan kita RM2,000. Ha, ni harga jualan. Tolakkan dengan book value. Book value adalah RM45,000 cost mesin photostat tersebut. Tolakkan dengan accumulated RM44,000. Jadi kita akan dapat RM1,000. Positif kan? Ha, sebab ni RM1,000, ni RM2,000. So kita akan dapat nilai positif. So that's why jawapan kita adalah B. Gain on disposal. Okay, next untuk soalan 21. Okay, on 1 January 2020, Elon company, a calendar year company, issue 1.6 million of notes payable. From 1.6 million notes payable, every year kita akan bayar RM400,000 pada satu hari bulan setiap tahun. Jadi RM400,000 yang pertama ini akan bayar pada 1 Januari 2021. Sebab kita buat loan 1 Januari 2020. Jadi pada 1 Januari 2021 dia akan bayar RM400,000 yang pertama. Okey. Dalam kita punya balance sheet ataupun statement of financial position, bagaimanakah nilai-nilai ini yang kita nak kena tunjukkan? Jadi yang pertama jawapan kita adalah D. Kenapa D pelajar? Kerana RM400,000 ini akan jadi current liability. Kenapa jadi current liability? Kerana kita akan bayar dalam tempoh kurang daripada 1 tahun ataupun 1 tahun lebih sedikit. Ha, kenapa lebih sedikit? Kerana kita bayar pada 1 Januari. Jadi pada 31 hari bulan, kita hanya declare RM400,000 sebagai current liability. Selebihnya iaitu 1.6 million tolakkan dengan RM400,000 iaitu 1.2 million ini yang kita akan declare dia sebagai long term debt ataupun non-current liability. Okay, ini lebih kepada soalan nak anda kena pasti bagaimana kita nak present nilai ini dalam kita punya statement of financial position. Okay, clear belajar untuk soalan nombor 21. Okay, soalan nombor 22. On 1 October, Doramo company issue 800,000 10% 9 month interest bearing notes. Okay, kita ulang sekali lagi. Kita ada 1 Oktober. RM800,000. 10% kadar faedah untuk 1 tahun. Selalunya dalam soalan diberikan our rate for interest is
per annum ataupun per year. Tapi kena hati-hati juga. Kalau soalan itu nak mengeliurkan anda, mungkin dia akan bagi tahu. Kan? Mungkin per month ke, for 6 month, first 6 month ke, tapi selalunya soalan tak menyukarkan anda, dia akan terbagikan. 10% ni adalah untuk 1 tahun. If Doramo company preparing financial statement at 31st December 2020, the adjusting entry for accrued interest will include a. Jadi pelajar, perkataan yang cikgu bolehkan tadi, okay, ini juga dah boleh memberikan kita gambaran awal. Apakah catatan yang kita kena buat untuk accrued interest? Jadi, gambaran awal kita dapat, anda kena ingat dia punya journal entry adjusting ataupun adjustment untuk interest. So, untuk yang ini, kita dah boleh tahu dah. Dia akan debit interest expense, credit interest payable. Sebab kita masih lagi belum bayar belanja faedah ini sehingga 31 hari bulan Disember. Kenapa cikgu cakap dia masih lagi belum dibayar? Sebab ada perkataan adjusting entry for accrued interest untuk faedah yang terakru, yang belum dibayar. Jadi, kalau kita tengok kat sini, kita dah boleh pilih akaun apa yang terlibat. Okay, A kita dah boleh kesampingkan. Okay, credit interest payable. Okay, anda kata pilihan jawapan ni tak ada. Okay, ini mungkin akan jadi anda punya pilihan yang pertama. Satu, interest expense pun ada. Dua, ini pun ada, interest expense. So, ada tiga pilihan jawapan anda. Sama ada B, C ataupun D. A kamu dah boleh buang. Kalau anda ingat account yang terlibat ni, make sure debit interest expense. Okay, ini debit interest expense. Debit interest expense. Tapi cuma nilai yang berbeza. Yang ni credit interest payable. Okay, yes, interest payable. Okay, cuma nilai dia yang berbeza. Okay, jadi ada tiga pilihan dan kena pasti dia punya kadar ataupun total of interest. Jadi pelajar, kalau kita tengok dalam soalan ini, dia berakhir pada 31 hari bulan 12. Of course, dia bermula pada 1 hari bulan 1 lah. Dan Doramo ni, dia isu 800,000 ini pada 1 Oktober di sini. 1 hari bulan 10. Jadi, faedah kita hanya daripada 1.10 sampai 31.12 saja. Ini adalah kita punya belanja faedah yang sepatutnya di-charge oleh pihak bank kepada Doramo. Ini berapa bulan, Fajar? 12 tolak 10, 2, 2 tambah 1, 3. So, ini adalah 3 bulan. Jadi, anda perlu cari untuk 3 bulan punya kadar faedah. Iaitu RM 800,000 multiply by 10% multiply 3/5. Jadi yang ini you akan dapat 20,000. Okay, double check belanja eh. Hopefully betul eh. 20,000. Cuba tak check ni. Cuba buat pengiraan ni. Dia penjalan kerja je. Check betul tak? Betul tak? Apa yang dapat? Dapat betul tak? Betul. Betul eh? Okay. Betul. Tak ingat. Saya kira lah. Okay. So 20,000. Jadi so kita dah dapat dah. Okay. Dah dapat 20,000. Yang ni dah boleh buang. Yang ni dah boleh buang. Jawapan kita adalah B. Debit. Interest expense. Betul. Account dia 20,000 pun betul. Okay, next kita pergi pada soalan 23. Okay, Wanda General Store has a total receipt for the month 45,990 including sales tax. If the sales tax rate 5%, what's our Wanda sale for the month? Okay, yang ini kita tengok eh. Daripada 45,990 itu, kita kena asingkan berapakah actual total sale kita dan berapakah sales tax yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Jadi kat sini dia beri total je 45,990. Okay, so untuk soalan ini cikgu berikan gambaran awal. Sebenarnya pelajar RM 45,990 ini merangkumi
basis dan juga sales tax. Okey. Jadi pelajar, sales dan juga sales tax 45990 ni barang kumi sales and sales tax. Okey. Sales ini adalah kalau kita buat dalam peta bentuk percentage, sales ini sebenarnya 100%. Sales tax berapa? 5%. Jadi sebenarnya peratusan kita adalah 105%. Okey, 105% ni merangkumi 45,990. Jadi kalau kita ikut dalam bentuk formula adalah macam ni. 105% darabkan dengan kita punya total sale akan dapat RM 45,990. Ah, ini maksud dia. Ah, ini macam ni. 105 darabkan dengan total sale yang kita nak cari tu dapat 45,990. So daripada rumus ini hopefully anda boleh buat pengiraan. Okey, sama dengan RM 45,990 darabkan dengan 100 bahagikan dengan 105. Ni matematik kan? Kan matematik kan? So dapat tak 43,800. 45,990 darabkan dengan 100 bagi 105. Okey, dapat eh? 43,800. Dan sekarang ni total jualan kita adalah 43,800. Tapi apabila dah di tambahkan dengan 5% tax, okey, dia akan jadi total 45,990 yang kita terima daripada kita punya pelanggan. Dan kita kena tahu daripada nilai ini ada sebahagiannya adalah untuk sales tax, iaitu 45,990 tolakkan dengan 43,800. Itulah nilai untuk sales tax yang kita pungut bagi pihak kerajaan. Okey, clear eh? Untuk 23. Okey, 24. Okey, untuk Boris Company pinjam RM800,000 daripada November Bank pada 1 Januari 2019. Okey, untuk 5 tahun setiap tahun dia bayar fix RM208,349. Ini sekarang setiap tahun. Tahun pertama RM208, tahun kedua RM208, tahun ketiga RM208, sampailah tahun yang kelima. Okey, dengan interest 8.5%. Okey, soalan ni tak apa. What is the amount of expense? Okey, amount of expense must recognize on 2020 interest statement. So ini merujuk kepada kita punya statement profit or loss. So dalam soal apa yang kita nak recognize kan, iaitu kita punya interest expense. Okay. Maksudnya yang nak kita recognize kan adalah interest expense. Okay, belanja faedah. Jadi macam mana kita nak buat? Sebenarnya nombor 24 ini adalah berkaitan dengan anda boleh gunakan kaedah mortgage punya pengiraan. So macam mana kita nak buat? Okay, tengok. Pertama kita buat untuk 2019 dulu. 2019. Okay, 2019. Okay, 2019 kita bayar 208,349. Ini adalah kita punya principal. Principal yang kita bayar. Sorry, bukan principal. Okey. Pada 2019, kita bayar 208,349. Okey, kita cari dia punya total interest untuk 2019. Okey, pada 1 Januari. Okey, so lengkap 12 bulan untuk 2019. So, interest expense bersamaan dengan 8.5% darabkan dengan RM 800,000. Okey, pelajar. Yang ini kita akan dapat 8.5 bahagikan dengan 100 darabkan dengan 800,000. Yang ini kita akan dapat
jumlah faedah dia tahun pertama RM68,000. Jadi pada tahun 2019 kita bayar sama juga RM208,349 ini, daripada 208,349 ini RM68,000 kita akan bayar untuk interest expense sahaja. Okey, bakinya yang kita akan bayar untuk principal 208,349 tolakkan dengan RM68,000. So, untuk kita punya principal kita bayar RM140,349. Ini untuk tahun 2019. Okey, clear eh? Nilai ini sama 2019 sampai 2000 yang tahun yang kelima. Okey, so untuk tahun 2020. Okey. Untuk tahun 2020. Okey, berapa nilai principal yang kita tinggal? Baki principal yang kita tinggal adalah 800,000 yang asal kita dah bayar RM140,349. Jadi kat sini kita berapa bayar? 800,000 tolakkan dengan 140,349, kita akan dapat RM, baki hutang kita adalah 659,651. Okey, 659,651. Ini adalah baki nilai pokok pada tahun 2020. Yang kita nak cari adalah interest expense. So, interest expense macam mana kita nak cari? Kita akan darab kat sini. 8.5%. Okey, darabkan dengan 8.5. Okey, bagikan dengan 100. So, kita akan dapat kat sini RM560,70. 4.335. So kita ambil apa yang dekat, jawapan kita adalah B. Jadi pelajar soalan ini boleh faham tak nombor 24 ni? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Okay, so ini adalah untuk 24. Okay, soalan 25. Ini juga soalan mortgage. Macam mortgage ni pun soalan dia sama macam nombor 24. Okay, 2 January sign in $630,000 mortgage monthly payment $5,400. So pajak setiap bulan kita akan bayar RM5,400. Okay, the mortgage carry an interest rate of 10%. So setiap tahun dia punya interest adalah 10%. The entry to record the first monthly payment. Okay, maksudnya sekarang $5,400 ni adalah bayaran untuk bulan yang pertama. Dah buat loan, nak bayar bulan pertama. Setiap tahun bulan RM5,400. So yang ini pun kita kena pecah kepada dua. Okay, interest expense dan juga nilai principal. Macam ni. Nak mudah, cari dulu interest expense. So berapa interest expense dia? Kita ambil saja RM630,000. Kita darabkan dengan berapa persen ni dia punya ni? 10% multiply by 1/12. Kenapa kita ambil sebulan? Sebab dia kata monthly, satu bulan sahaja. Jadi yang ini anda akan dapat berapa pelajar? 5,250. Jadi daripada 5,400 ni kamu bayar RM5,250 semata-mata untuk interest expense. Okey, baki dia adalah untuk principal, iaitu sebanyak RM150. Okey. Baki mana RM5,400 tolakkan dengan RM5,250. Mana sekarang anda hanya bayar RM150 saja. Jadi tengok, soalan tak minta kamu kira saja. Soalan minta anda kena pasti the correct entry to record first monthly payment. Jadi daripada pengiraan kita ini, anda juga kena ketahui dia punya journal entry. Jadi journal entry dia macam inilah. Credit
of course lah bank, sebab kita buat pembayaran 5,400. Debit, kita akan ada interest expense 5,250. Okey, satu lagi kita akan ada mortgage payable 150. Jadi bila kamu dah boleh hafal, boleh ingat, boleh faham apakah jenis entry yang terlibat untuk urus niaga ini, pilih saja. Anda kata kan, tak ada jawapan C kat sini, cikgu tak bolehkan. Tengok A, debit cash. Confirm salah sebab cash adalah kredit. Ini confirm salah. Credit to the cash account 5,250. Betul, credit cash tapi 5,400. Salah. Okay, C, debit to interest expense 5,250. Betul. Terus dapat jawapan C. Betul, check pula D. Okay, betul tak C? Ini jawapan aku. Kan, check D. Credit to mortgage payable 5,400. Credit, salah, confirm. Salah. So, memang jawapan kamu adalah C. Itu sebab, diulanglah banyak kali dah ni. Okay, so, ulang kaji juga apakah jenis yang terlibat bagi urus niaga-urus niaga yang tertentu di dalam soalan. Okay, next kita pergi pada soalan 26. Okay, untuk 26 ini, kita tengok maklumat kita, Shahruhan Company compile following financial information as of December 31st. Okay, ini adalah baki-baki akhir sebenarnya. Sebab apa? December 31st, 2020. Okay, service revenue, owner equity. Owner equity kat sini bermaksud pelajar beginning capital . Ni, beginning capital. Owner equity 1st of January ni adalah beginning capital. Until AR 80,000. Okay, soalan kata apa? Soalan kata the owner equity on 31st December. Bermaksud ini soalan suruh cari ending capital. Okay, ending capital sebenarnya. Okay, apa rumus ending capital equal to total asset minus total liability kan? Okay, betul? Total asset tolak total liability. Jadi, ini adalah maklumat baki akhir. Anda pilihlah mana total, mana asset, mana liability. Jadi, bukan semuanya kamu akan ambil kira. Hanya kena pasti mana asset, mana liability saja. So, kat sini kita tengok. Okay, ini adalah kita punya asset. Ini adalah kita punya liability. Ini adalah asset. Ini adalah liability. Ini adalah asset, iaitu current asset supply. Ini adalah liability dan ini adalah asset. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2, 4, 4 asset, 3 liability. Jadi, you tambah tolak akan dapat RM130,000. Okay, Fajar. Yang ni cikgu tak payah tunjuk dia punya jalan pengiraan. Cuma yang penting adalah kena pasti asset dan liability dia dengan, dengan betul. Okay, dapat RM130,000. Okay, 27. Diberikan maklumat berkaitan dengan AR. Calculate total credit sale. Fajar, hati-hati Fajar. Kadang-kadang soalan minta total sale. Kadang-kadang soalan minta total credit sale. Jadi soalan ini, kita dapati dia minta calculate total credit sale. Total credit sale. Jumlah jualan kredit. So, bila jumlah jualan kredit, dia berkaitan dengan account receivable. Okay, berkaitan dengan account receivable. Jadi, yang ini pun belajar, bila soalan calculate, option kepada anda. Sama ada anda nak buat pengiraan bentuk matematik ke pun boleh. Nak buka account AR pun boleh. Tak ada masalah. So, cikgu lebih menggemari buka account AR. Okay, account receivable. Jadi kita tengok, ini baki pada 31st of December 2020. Dia bagi dulu, dimulai dulu dengan baki akhir. Okay, ataupun cikgu nak double check, adakah jawapan soalan ni betul? Betul. Baki akhir adalah 140,000.
So untuk AR baki akhir akan berada sebelah kredit 140,000. Baki awal akan ada belah debit 70,000. Cash receipt from customer. Tunai yang diterima daripada pelanggan. Pelanggan kita itu bermaksud daripada kita punya AR lah. Kes banyak 90,000. So 90,000 ini akan mengurangkan kita punya AR. So we put on credit side 90,000. Sales discount. Okay, sales discount juga mengurangkan kita punya AR. We put on credit side 3,000. Okay, purchase discount. Okay, purchase discount tak berkaitan dengan AR. Tak berkaitan dengan credit sale. Sebab ini berkaitan dengan account payable. Bad debt write-off. Okay, bad debt write-off ada pun kita letak sebelah kredit. Okay, 2,000. Okay, dan payment to supplier pun tak berkaitan. Ini berkaitan dengan account payable. Jadi, nilai-nilai ini, cuba anda imbangkan, maka anda akan dapatlah kita punya kredit sale kat sini. Okay, sebanyak RM165,000. Okay, dah bercek belajar betul eh? Daripada pengenalan cikgu ni, kamu buat sebegini, dapat nilai dia RM165,000. Okay? Kita tak payah tunjuk pengenalan eh? Kamu boleh kira dapat RM165,000. Oh, okay, thank you. Okay, kita dah masuk 3 soalan yang terakhir. Okay, 28. Okay, here is the information for the retailer who does not keep a accounting record according to double entry system. So, kita akan ada, nampak? Kita ada prepaid salary, ada cash payment, ada salary payable. Jadi, calculate salary expense for the year ended 31 December 2020. Kat sini, dia minta anda cari berapakah belanja gaji yang sepatutnya kita declare dalam SOPOL berakhir 31 December 2020. So, pelajar, untuk soalan sebegini, tak lain tak bukan, anda nak calculate pun boleh kalau anda mahir. Tapi kalau cikgu, cikgu lebih suka buka accounting. Cuma yang pelajar kat sini, kita ada baki awal prepaid salary. Baki akhir kita ada salary payable. So, dia dah bertukar. Dia dah bertukar status. Awal jadi prepaid salary. Akhir jadi salary payable. Gaji belum bayar. So macam mana kita nak buat pada accounting ni? Jadi kita akan buat dengan cara kita masukkan dulu. Okay, kita masukkan dulu yang asal, prepaid salary. Jadi dia punya account akan bernama prepaid salary. Prepaid salary ini adalah kita punya current asset kan? Sebab dia adalah prepaid salary. Kita terlebih bayar gaji. Jadi baki awal dia akan ada sebelah debit 220. Cash payment for salary. Okay, cash payment for salary nak masuk belah debit ke belah kredit? Mudah saja. Kamu bayangkan account bank ataupun account cash. Bank ataupun cash. Jadi untuk cash payment salary ni, kalau account bank atau cash nak letak belah debit ke belah kredit, of course kita letak belah kredit sebab kita bayar. Jadi kalau dalam account bank ataupun cash belah kredit, account yang satu lagi mesti masuk sebelah dia debit. So kat sini kita akan letak 1,400. Okay, kemudian pada 31st of December, dia dah bertukar dah daripada asset jadi liability, iaitu salary payable. So salary payable berada belah mana sahaja? Baki akhir. Dia akan ada baki akhir sebelah debit. Betul? 110. Sebab dia dah jadi liability. Tahun depan 2021, 1 Januari dia akan jadi salary payable punya account. Belah kredit dia punya baki awal 110. So daripada nilai-nilai ini yang kita masukkan dalam account prepaid salary ini, dapat tak kita punya salary expense? Letaknya di sinilah SOPOL, iaitu 1730. Okay, clear eh? Untuk soalan 28. Soalan 29. Okay, yang ini berkaitan dengan account purchase. Ini dia bagi tahu semua item-item. Yang tadi account receivable. Ini diberikan item-item yang bercampur dengan receivable dan juga account payable. Okay, kehendak soalan adalah what figure should appear in ideal
adil statement profit or loss for the year ended for purchase. Ah, nampak di umum. So kalau for purchase merangkumi cash purchase tambahkan dengan credit per purchase. Untuk cash, aku rasa dah ada kat sini kot. Ah, nampak ni. Cash paid to supplier. Ada tak? Accounts receivable, account payable, cash receipt from customer, cash paid to supplier, sales discount, purchase discount, account receivable. Okay, tak ada. So, cash purchase tak ada dalam soalan ini. Okay, dia hanya ada credit purchase saja. Okay, sama macam soalan tadi. Cuma bezanya yang ini kamu buka account untuk account payable. Okay, account payable adalah account liability. Hati-hati ya, pelajar. Masukkan dia punya figure tu. Okay, untuk account payable, baki awal kita berapa? Okay, 6,000. Okay, 6,000. Okay, kita ambil saja. Satu, yang ni berkaitan dengan account payable. Ini juga berkaitan dengan account payable. Ini berkaitan dengan account payable. Ini pun berkaitan dengan account payable. Ada 1, 2, 3, 4 saja. 6,000 baki awal masuk sebelah. Kredit. Cash paid to supplier, dia mengurangkan account payable. So, we put on debit side 360,000. Purchase discount, dia pun mengurangkan ataupun decrease our account payable. We put on debit side 7,200. Dan baki akhir akan ada sebelah kredit juga, iaitu sebanyak 14,000. So, kita akan dapat nilai keseimbangan. Dan kita akan dapatlah kita punya purchase on credit 375,200. Dah bercek pelajar dengan anda, betul tak? Pengiraan cikgu ini akan dapat 375,200. Betul. Okay. Betul, Stan. Okay, thank you. Okay, for the last one. For this afternoon. Okay, kita ada maklumat berkaitan dengan unearned rental revenue. Receive cash for rental and accrued rental revenue. Okay, sama. Nombor 30 ni dengan nombor 28 ni sama. Tengok dia bertukar status. Daripada unearned rental revenue, yang ini adalah liability. Hujung tahun akan jadi kita punya asset. Kan? Accrued rental revenue. Okay. Ini jadi liability. Tiba-tiba akan jadi kita punya asset. So, sama juga. What is the total amount for the rental revenue? Nak cari actual rental revenue yang nak record dalam income statement ataupun statement profit or loss. Jadi, kita akan prepare T account. Kita buka dulu unearned rental. Kita akan buka dulu unearned rental revenue. Okay, ini adalah account liability. So, account liability akan berada sebelah kredit. Okay, ni baki awal dia. 560. Okay, kemudian receive cash for rental. So, kalau kamu confused, kalau buka account cash ataupun bank. Ini kita terima cash. So, duit masuk letak belah debit. Jadi, account ini kita akan letak sebelah kredit. Dia akan kontra 1,080. Dan pada 31st of December, dia bertukar status. Jadi, accrued rental revenue. Ini adalah account asset. Jadi, account asset pada tahun depan, dia akan ada baki awal sebelah debit. So, CF dia akan berada sebelah kredit lah. 320. Sebab tahun depan, dia akan bertukar jadi accrued rental revenue. Ini adalah account asset dan baki awal dia akan jadi 320. So, untuk tahun 2020, okay, kita boleh cari kita punya rental revenue. Akan dapat 1,960. Alhamdulillah, kita selesai bincang untuk 30 soalan daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Dan kalau kita dapati ada beberapa soalan yang kita ulang beberapa kali, betul? Kita tengok pattern dia sama, cara pengiraan pun sama. Bermaksud kat sini sahaja, dalam exam kamu pun insyaAllah, kalau soalan yang keluar pun daripada soalan-soalan yang telah kita bincangkan ini. Cuma ada perubahan, ada
dari segi ayat dan juga nombor saja. Dari segi konsep, dari segi teknikal, pengiraan, unit entry, saya rasa anda boleh dapat pengiraan lebih kurang sama. So, Fajar, itu saja kita punya program pada tengah hari ini. InsyaAllah besok kita ada satu lagi slot pada masa yang sama. Kita akan bincangkan lagi satu slot soalan daripada college matrikulasi Kedah. Okey, saya harap kamu dapatkan jawapan. Besok kita boleh bincangkan jawapan bersama-sama. Okey, itu saja. Assalamualaikum and salam sejahtera. Thank you, sir. Thank you, sir.